Ngecek panas dulu ya. Ngecek panas nih, bongah-bongah. Sini dekat. Dan bro dan kacangnya. Taichi. You can say what you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Suponen, malam ini kembali kita ngevlog di tempat kuliner ya. Gimana lagi kalau bukan di Suponen, selalu on the road. Nah, ini hari Rabu, malam Kamis tanggal 23 Agustus. Hari kemerdekaan, Mas. Kebetulan Mas hari kemerdekaan. Bulan kemarin. Kebetulan kita ada request dari subscriber. Siapa, bro? Mas Yuda. Mandiri. Ya, kan? Bang Yuda Mandiri. Sekali lagi terima kasih ke Bang Yuda Mandiri. Kenapa Mandiri? Mandi sendiri. Karena sudah dewasa. Kalau masih kecil ya nggak mandiri ya. Betul. Nah, Bang Yuda ini request untuk kita mereview lontong tahu. Lontong tahu. Kenapa dikatakan lontong? Karena dibungkus pakai daun. Enggak. Kalau tumbuh namanya terong. Oh. Ini lontong ya. Kalau tumbuhan itu terong. Lontong itu karena bikinan manusia. Ya semuanya gitu ya. Nah, ini warungnya teman-teman. Gak jelas. Iya, nah, emang gak jelas. Warungnya siapa ini? Warung Tenda Biru Busri. Nah, silakan tim. Seteng bro, apa aja itu makanannya. Nah, makanannya ada lontong tahu, lontong pecel, nasi tahu, tahu petis, nasi pecel. Minumannya ada es teh, es sirup, teh hangat, dan es jeruk. Nanti lihat di sub online ya. Lagu Tenda Biru. Warung Tenda Biru. Kayak ada lagunya ya? Ada bro. Gimana lagunya itu? Tenda Biru. Tak uu. Ada gak usah panjang-panjang, langsung kita pesen ya. Sampai apa? Lontong tahu juga? Lontong tahu. Lontong tahu ya? Tiga. Iya lah kamu. Pedas pas dengan ini. Ya pedes bro. Pedes lu gini? Pedes semua. Pedes bro. Semua pedes bro. Eh kau juga pedes? Enggak. Aku kari aja kau. Pedes para awakmu saya. Oh dua dulu berarti. Minum. Minumin apa? Saya es teh. Kamu apa Din? Adanya lu es jeruk aja? Enggak. Es jeruk? Manis tunggal. Es teh tunggal, es jeruk tunggal. Masih di sini kok. Katanya nanti, nanti sekarang? Misalnya Asteh 2. Itu bro masuk bro. Sana bro. Jam 6 sore gitu. Sampai jam 12 malam. Setiap hari buka, Bu? Buka, setiap hari. Setiap hari buka. Kalau apa? Tidak ada perainya, kalau ada keperluan tak. Oh, baik. Sama kalau tidak banjir, Bu, ya? Banjir, Bu. Banjir ada gelana. Gelana jual, Bu? Laris manis, ya? Jadi gampang teman-teman, pokoknya kalau mau kesini kesini aja. Nah, tutup berarti ibu ya ada keperluan. Ibu rai jujur kok, iya kok.
kok. Mantep. Jualan sejak kapan, Bu? 2003. Sejak tahun 2003. Berarti sudah berapa tahun, Bu? Lumayan. 20 tahun. 20 tahun. Oh iya. Oh iya, sudah 20 tahun. Berarti sejak zaman ibunya masih muda. Sekarang masih muda juga ya? Iya, sampai sekarang. Umur berapa tuh, Bu? Aku kelahiran 65. Kelahiran 65. Jadi berapa? Berarti 68. Kelahiran 65. Ya, 58. Diolah oleh Kacau Sakti. Oh, iya. Kacau Sakti. Matematika kamu gak belum lebih. Kamu seneng matematika. Tapi naik kurang-kurang. Gorengannya apa aja, Bu, gorengannya, Bu? Tempe sama OTT, Kak. Oh, tempe sama OTT, teman-teman. Sama kerupuk, Bro. Iya. Tadi kamu udah nyoba OTT-nya, ya? Tapi rasanya? Mau enak. Mau enak. Kayu OTT. Tempe. Kalau boleh tahu berapa nih, Bu, satu porsi harganya, Bu? Berapa? Teman-teman. Lontong tahu. 12.000 teman-teman ya. Kalau lontong pecel? 8.000. Kalau gorengannya, Bu? 1.000. 1.000-an, mantap. Ini yang pedes, Bu, ya? Ini kalau tambah ini, lombok. Pokoknya enggak pedes. Pokoknya kita kan pecinta pedes. Iya, tambah pedes. Tambah pedes lagi. Tambah pedes lagi. Ini sudah, ini sudah. Pokoknya yang terakhir, Bu, sini setengah, tambah pedes lagi. Yang setengah buatan pedes, Bu. Ojo tiga teh omongannya caca. Ini terima pesanan juga, Bu. Ya dulu, sekarang ya masih. Iya masih. Dulu sering, Mas. Sering ada yang pesan, ya? Ya 200 porsi ya. Mantap, Bro, gorengan itu. Bu Eger cepetan panas. Mau cek panas dulu ya. Panas, bongah-bongah. Kerupuk kita tadi belum kasih tahu lokasinya di mana. Ini lokasinya jalan apa nih, Bu? Sarimulyo. Jalan Sarimulyo, teman-teman ya. Banjarjo. Banjarjo. Kelurahan ya, ini kelurahan Banjarjo. Iya. Ya, betul. Tadi warung tenda biru mana kita, Bu? Nggih. Bang, berarti pokoknya jalan Sarimulyo, Banjarjo, tako. Tanya warung tenda biru Busri, lontong tahu, Pak. Terkenal. Ya, pulau lontong. Mas, lontong. Tapi juga lontong. Apa itu, Nak? Ini ya, tak. Ini ya, tak. Ya, semua. Oh, itu di Zoom, Pak. Ini ya. Cicina, cicina. 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 Oke. Hei, rontok lu. Lu. Malah kemarah banget gini. Aduh. Ini teman-teman. Pindah gun, Bu. Pindah gun. Ya, aku tuh katanya gue uang sendok. Satu ini gak lembok? Ya, masih. Satu ini gak lembok?
Bukan lagi ibu, kecap kok bu. Oke, siap. Standar tuh. Standar. Senanganku pak, met pak, matur nuwun. Berapa? Gelasnya api ini. Khususan. Istimewa. Oke teman-teman, nah, tadi kita sudah sedikit-sedikit nge-review cara ngeracetnya kenyataan-nyatanya. Nah, sekarang kita pada acara inti yang tadi paling itu, kami tunggu-tunggu. Iya. Oh iya, yang paling sangat kami tunggu-tunggu ini yaitu makan. Sini bro, sini bro. Sini toh, kesini toh. Itu. Lihat toh, sini itu kan. Oh. Dan kacangnya Tai Chi Ti ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nendang pal. Ini nendang. Ini lumer ya nona ya. Bumbu nesak mana kayak. Rp12.000 murah banget. Wal, rasanya benar. Yakin. Bang Yuda. Nanti. Terima kasih Bang Yuda Mandiri. Request-nya top. Top mah top. Mantap. Ini harus pedes. Kalau enggak pedes ya kurang kayaknya. Tapi enak pedes. Kalau enggak pedes enggak laku. Saunde-undemu. Perpaduan antara lontong dan tahunya. Saya sering tempe ote-ote. Ya, bro. Saya sering makan lontong. Kayaknya ini yang terenak. Ini yang terenak. Saya sering makan lontong tapi ini yang paling enak. Enak. Ini yang versi enggak pedes. Buat breko itu ya. Yoi. Gak pedes gak? Gak sih. Oke. Mantap. Mantap. Mau coba bro? Nanti ya sih. Oke. Okay. Tempenya mantap. Alhamdulillah.
ini gak karena bala-bala kali ini semuanya kerasa. Enak bener kacangnya krosong yakin dong? Sering makan lontong tapi ini paling enak? Iya. Bumbunya tuh kerasa tapi enggak enak tuh maksudnya tuh pas nendangnya aku enak. Kita minta tahu masih di sini. Lontong tahu ya? Iya. Kopi ya, Bro. Mereka mandut. Wah, minumannya bintang tuh. Hah? Bintang. Iya, khusus. Lagi suka bintang. Iya. Tapi udah pedes tenang. Mantap. Tenang, yakin. Aku mau buah emang ngantai, oh ya? Iya. Yang ngantai. Senai. Kuatir lali rasane. Terus bro, kebame bro, ngantri. Antrian panjang. Gue eman bro, takut lupa rasanya, tapi ingat tempatnya, ya kan? Dan ini terima lontong paling enak gitu. Strup. Turbo. Saya ambune kaya NS strup.
terakhir. Rasanya kan belum main. Bang. Enak. Yakin. Jadi nana boleh main. Air sudah ya, enak. Oh, mantap. Manis, hanya manis. Berarti penjualnya enggak pelit. Betul. Eh, teman-teman, pokok air rekomendasi banget ngarung tenda di Busri. Pokoknya pecinta lontong tahu wajib kesini kok. Wajib. Rekomendasi banget ya. Banget. Lontong paling enak yang pernah saya rasakan. 12.000 worth it. Marah. Udah bro ya? Wes kis, karek raya raya karek turu karek turu bro. Teman-teman jangan lupa untuk mendukung kami agar kami senantiasa berkembang ya, dengan cara di subscribe, like, komen, dan share ke semuanya. Gitu ya bro ya? Ada pesan-pesan? Pokoknya enak. Oke. Superman on the road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.